Pantang menyerah, percaya diri, kejayaan milik kita. Sauh cabaran, ikon siarawan. Baik, salam sejahtera Malaysia. Saya Josim. Untuk episod ini, kita mulakan dengan sesi dengan pemberian tugasan penyampai berita di One News. Sesi talimat ini telah disampaikan oleh Encik Badin dari bahagian editorial One News. Selamat datang kepada semua warga-warga peserta-peserta ikon ni. Terlebih dahulu kami di One News, apa yang boleh kami maklumkan ialah kami punya waktu terhad untuk bacaan berita secara live. Bagaimana persediaan kami dah buat, semua insyaAllah ke-14-14 tu akan diberi peluang. Tapi macam yang saya selalu tekankan, kita hanya bagi penekanan kepada mereka yang masih berada dalam pertandingan lah. Saya wish all of you all the best. Terima kasih sekali lagi, datang sampai atas lagi. Selamat pertandingan. Okay, so dekat One News, kita baca berita live tu duduk. Tak ada diri, tak ada apa, semua duduk. Untuk semasa, kita VO sahaja. Tugas kami adalah untuk penyampaian berita online dan juga membuat special report, ya, laporan khas. Jadi insyaAllah kami akan diberi peluang setiap seorang dari kami untuk membaca berita lah. Jadi di sini One News kami menyediakan jadual-jadual yang tertentu untuk mereka ikut. Jadual kedatangan mereka juga kami ambil kira dan markah-markah ini akan kami sumbangkan kepada producer. Yes. Alhamdulillah dah selamat. Sebab Nadi paling teruk antara ikut secara orang lain sebab Datin kata intonasi Nadi kadang tak turun naik, kadang monotonous. Jadi hari ini alhamdulillah bila baca live okey, tapi VO tu ada turun naik juga, ada silapnya. Tapi alhamdulillah dah settle. Sekarang boleh fokus untuk special report. Dewan Eng perlu mengambil peluang memberi pencerahan mengenai isu itu pada sesi penggulungan Dewan Rakyat. Assalamualaikum. Bersama dengan saya Nadi Nordin dalam One News. Saya Syafiq Jalil untuk One News. Memang impian korang kan nak baca berita? Tak payah nak tipulah. Abang tahu. Tak nak stres, buat apa yang disuruh. Di sini benda ni adalah alien. Sesi Mokran ini telah dipantau oleh Datin Suryani. So, betul-betulah. Ini adalah titik untuk dunia keyakinan diri. Ingat, Dek, sebagai seorang penyampai berita, bacaan itu kena jelas, lingkup suara kena cantik. Yang penting bukan membaca, tetapi menyampai sesuatu berita. This is the afternoon edition and the release. That it had received the fragment of the aircraft found by members. The MM Governor Tansri representing Akarazisi. The duo was being detailed to assist investigations into a case. Demikian kenyataan pengarah Jabatan Perkhidmatan Veteriner Kedah. Pengganas perlu dilakukan. Pihak polis berjaya menahan 5 lelaki. Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Shahidan Kassim. Saya harap segalanya akan dapat berjalan dengan lancar sebab ini adalah satu isu yang berat yang akan melibatkan kementerian dan juga agensi bukan kerajaan, dan pastinya bagaimana saya ingin buat konflik supaya ia kelihatan benar-benar seperti laporan khas. Harapan saya agar Rubik's Cube dapat menambat hati penonton semua. Saya harapkan tugasan saya selesai. Tiada halangan-halangan yang menimpa di saat-saat akhir sebab sepanjang minggu rasanya ada je yang benda-benda yang terjadi. Jadi saya harapkan minggu ni lancar selancarnya.